Assalamualaikum. Lagi ngerjain apa nih, Jo? Ini ya. Nih. Ajo Jul ini ya, lagi menjahit. Nah, ini dia, saya lihat. Ini sebagian yang belum jadi nih ya. Ini kayaknya bentuk tas nih ya. Tas punggung ini. Anak sekolah nih ya, Jo ya? Bukan. Ini pesan berapa ribu nih? Ada. Ya, seenggak-enggaknya 500. Bukan. Ini di pagi hari ini kelihat ya, anjing. Ajojul nih asli Padang nih. Tampilnya beliau membuat tas. Sambil bertanya nih, Jo, sudah berapa tahun menggeluti dunia pertasan? Sekitar 25 tahun. 25 tahun? Iya. Wah, berarti dari lajang dulu lah ya? Iya. Sudah lama juga, Jo? Iya. Jadi dulunya belajar atau gimana, Jo? Ya, belajar sih. Oh, kuat sikit, Jo, kalau bisa. Belajar. Belajar. Berapa tahun kalau untuk mau belajar bikin tas ini? Kalau mau cepat pintar ya sebulan bisa. Sebulan? Iya. Nggak lama ya? Ya kalau mau lama-lama 3 bulan. Oh, lama-lama pun 3 bulan sebentar juga lah itu. Ya gitu. Ya. Pasang list ya. Jadi, Jo, kalau mau belajar sama Jo nih bayar berapa? Gratis. Gratis? Kalau ada kemauan. Oh, betul nih. Jadi pingin juga belajar jahit tas ya. Cuman mesin jahitnya nih yang mahal ya. Mesin jahitnya mahal nih. Ya, lumayan. Lumayan ya. Ada yang udah jadi nih, Jo? Tas? Belum. Berarti ini masih baru aja lah ya? Iya. Oh, saya mau lihat yang udah jadi. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Ini tas perempuan kayaknya ya? Oh, anaknya John ya? Oke, anaknya pun malu-malu juga nih ya. Kayak ayahnya juga malu-malu. Nah ini tas perempuan ini, tas sekolah nih ya. Bisa sekolah, kuliah. Kuliah nih. Harga jual berapa nih, Jo? 150 ribu teman-teman ya. Nih, teman-teman lihat ya. Bisa pesan nih sama Jo. Teman-teman bisa lihat ya kesibukan nih di sini. Udah. Teman-teman, ini saya lihat-lihat nih bikin tas anak sekolah bisa, tas anak kuliah apalagi tas ransel, tas berpergian. Kalau bikin rompi gini bisa, Jok? Bikin rompi yang kayak saya pakai ini bisa. Nah, soal harga bisa dinegokan langsung sama ini. Namanya Ajo Jul Kipli. Iya betul ya. Dia ini perajin tas sudah 25 tahun malang melintang di dunia pertasan. Mungkin sudah ribuan tas yang beliau bikin. Gitu ya. Nah, ini dia wajah penjahit yang sangat terkenal 25 tahun malang melintang di dunia pertasan. Jo, jazakumullah nih atas waktunya ya. Di pagi hari ini. Oke, ada pesan yang mau disampaikan apabila memesan orang-orang sekitaran Deli Serdang ini? Hubungi di nomor berapa gitu? Apa sih? Pesan nomor ya. HP bisa dicantumkan atau nomor WA? Ya, bisa sih. Nanti atau empat waktunya. Iya, nomor HP berapa nih? Bilang sama Bu Boy. Ya, dibilang lah. Saya nggak ingat nomor. Oh, nggak ingat. Boleh dicantumkan? Salah, nanti nggak sempat ya. Jadi teman-teman ya, bukannya Ajo Jul ini menolak rezeki, tapi beliau saat ini sudah banyak kerjaan. Nah, ini orderan ini nanti waktunya nggak sempat. Artinya bisa mencari anggota nih kayaknya. Anggota apa, nggak ada niat untuk mencari anggota pekerjaannya apa gimana nih? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kan tadi ada orang kalau mau belajar gitu.
mana waktunya itu berbeda? Waktunya, lagi-lagi waktunya ya. Karena peralatan mesinnya satu ini ya. Kalau ada dua mungkin saya. Nah, gini aja lah teman-teman ya, video sederhana saya di pagi hari yang cerah ini. Itu dia, teman-teman bisa lihat di balik jendela itu cuacanya sangat cerah. Nah, mungkin seperti inilah. Mungkin sampai di sini saja video sederhana saya kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kalian suka silakan di like, komentari dan share sebanyak-banyaknya.